pada video tutorial ini, kami akan menjelaskan sekilas mengenai menu perusahaan pada CRM Kontak. Menu perusahaan adalah menu untuk melakukan manajemen database. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi dan aktivitas yang terkait dengan perusahaan atau bisnis pelanggan atau prospek. Untuk mengaksesnya, Anda dapat klik di sini. Berikut adalah tampilan dari menu perusahaan. Pada bagian ini, Anda dapat melihat seluruh daftar perusahaan yang tersimpan pada CRM Kontak. Pada menu perusahaan, Anda dapat melihat informasi mengenai nama, asosiasi perusahaan, status perusahaan, tanggal perusahaan terbuat dan terupdate, serta user CRM yang membuat perusahaan tersebut. Di sini, Anda dapat menambahkan, mengunduh, mengubah, dan menghapus perusahaan secara massal. Sedangkan, untuk mengedit dan menghapus perusahaan secara satuan dapat dilakukan di sini. Anda dapat menemukan perusahaan tertentu dengan melakukan filter atau melakukan pencarian di kolom ini. Untuk dapat melihat profil perusahaan, Anda dapat klik pada nama perusahaan. Di sini, Anda dapat melihat seluruh customer journey dari perusahaan Anda. Demikian penjelasan sekilas mengenai menu perusahaan. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Kontak Guidebooks di support.kontak.com. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.